kita mengamankan 26 orang. Tentunya mereka ini sebagai pelaku yang nantinya juga akan ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari 18 laki-laki, 8 perempuan. Kemudian barang bukti terkait narkotika yang kita amankan cukup banyak, di antaranya 350 gram sabu, 1500 ekstasi, kemudian beberapa jenis narkoba yang lain, baik itu jenis ganja, kemudian sintetis dan sebagainya, kemudian beberapa senjata tajam, yang mana barang bukti tersebut kita gelar di sini. Juga ada uang tunai yang kita temukan sebesar 35 juta rupiah serta berbagai peralatan komunikasi elektronik yang kita amankan di TKP. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.